guys, balik lagi di channel Ampiang Kuliner guys ya. Kali ini kita ada di satu kota Sidoarjo guys. Ini ada satu kuliner hidden gem yang ada dalam gang guys ya. Di Jalan Gajah Mada ini ada satu gang Pandean, di dalamnya ada satu kuliner namanya adalah Mie Gajah Mada ya guys ya. Mie Gajah Mada ini buka setiap hari guys ya. Dia tutup hanya Senin kedua dan keempat aja dalam satu bulan guys. Buka dari jam 10 pagi sampai jam 8 malam guys ya. Mie Gajah Mada ini 100% halal guys ya, tidak mengandung babi dan tidak membuka cabang dimanapun guys. Ini adalah sambal, saus dan acarnya. Teman-teman bisa ambil sepuasnya guys. Jadi nggak ada ditaruh meja guys ya, ada ditaruh tempat station yang terpisah dari mejanya. Berikut ada pilihan banyak sekali dari Mie Gajah Madanya guys ya. Dan juga ada berbagai macam minuman dan juga ada nasi ayam geprek dan empal guys. Nah ini adalah proses pembuatan atau masak mie-nya guys ya. Jadi mie-nya ini dia cenderung tipis guys ya, tipis dan kenyal. Dan itu mie-nya dia buat sendiri guys ya. Mie Gajah Mada membuat mie-nya sendiri. Ini ada selada, ada pangsitnya juga. Kalau teman-teman pesan yang pangsit mie guys ya, jadi ada pangsit basahnya. Lalu diaduk-aduk dengan bumbu-bumbunya, dituangkan dalam piring. Mangkok ya. Waduh wanginya tuh guys luar biasa guys ya, bikin perut lapar guys. Wanginya kemana-mana nih guys ya. Dan ini ayamnya guys ya, kalau ngasih ayam itu nggak tanggung-tanggung guys ya. Ayamnya banyak banget guys ya. Dan juga dikasih bawang, daun bawang ya. Ada nanti juga ada bawang goreng juga guys. Aduh, bikin tambah sedap guys ya. Ada renyah-renyahnya juga, itu nikmat banget guys. Tidak lupa juga kuahnya guys ya. Kuahnya dipisah dari mangkok utamanya guys ya, dari mangkok kecil. Dan juga ini juga ada bakwannya guys ya. Kalau teman-teman pesan yang mie special, itu ada bakwannya. Cao es teh dan es Luna. Luna yang mana Luna? Oke, okay. Ini Luna, ini Luna. Datang Luna. Si tanah Luna di pegang. Oh, jatuh, jatuh. Mantap special. Oke ya guys ya, ini adalah pangsit mie ayam Gajah Mada guys, Sidoarjo. Tidak buka cabang guys. Ini adalah yang pangsit mie ayam yang spesial guys ya. Ada apanya nih? Lengkap ya, ada jamur. Jamur, pentol, sama pangsit guys ya, sama ayam ya. Kalau ini yang pangsit mie ayam biasa guys. Dari baunya sih udah nikmat banget nih guys ya. Ada kuahnya juga. Ya, kita langsung coba ya. Let's go. Oke guys ya, balik lagi di Ampiang Kuliner guys. Kita lagi makan mie ayam Gajah Mada. Asli, katanya nggak buka cabang guys ya. 100% halal ya. Kita coba dulu nih, ini adalah mie spesial. Mie Gajah Mada spesial guys. Pentolnya, ada bakwannya, ada jamurnya. Ada ayamnya banyak, sama ada pangsitnya guys. Di dalamnya ada pangsitnya guys. Oke, kita langsung coba. Tumpah-tumpah guys ya. Ini banyak isinya nih guys. Kita coba polosan dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap guys. Minyak rasa sudah banget guys. Ini aja ya. Ayamnya
Ayamnya banyak banget guys ya, ayamnya ya. Ini ada pangsitnya guys, kita coba pangsitnya ya. Ini pangsitnya. Kita coba ya. Isinya ayam guys. Mantap banget. Nanti kita coba pakai sambal guys. Oke, sekarang kita coba pakai sambal guys ya. Sambal. Kita langsung kasih semua. Sausnya kasih dikit guys. Aduk-aduk ya. Kasih acar guys. Kuahnya kasih dikit guys ya. Oke, makan guys ya. Makan guys ya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu sambal sama saus mantap banget guys. Kalau menurut saya, ini mie-nya agak sedikit kematangan. Jadi teman-teman kalau kesini tinggal bilang aja mie-nya setengah matang guys. Kayaknya bakal enak banget kalau setengah matang guys ya. Oke guys ya. Ya. Tangannya sip ya. Ada juga ini guys, lumpia basah guys ya. Lumpia basah apa ini? Hoki ya. Lumpia hoki guys. Kayaknya enak nih ya. Isi rebung guys. Lumpia goreng. Ini lumpia yang tadi guys ya. Lumpia basah guys. Tadi yang satunya tak goreng ya. Ini kami aku basah juga enak juga. Kita kasih ini tauconya. Coba ya. Kok blur? Jusnya mati. Makan ya. Guys.